Pakan pakai hijauannya sugar. Terus untuk tamborannya apa? Kanggo apa sama apa? Tumpi untuk dombanya. Ini termasuk limbah. Ini limbah kakung yang difermentasi. Iya. Enggak difermentasi. Keringkan. Ini kalau pakai ini gimana? Ya, tinggal nanti kan bisa bersucinya dari. Mahal ketemunya sekarang 4.000 tapi hanya untuk cadangan pak. Iya begitu. Kalau tumpi murah 2.000. Ya kan penting sentral aja. Sentral ini yang memang sekarang lebih murah sentral. Sama pak Hina ya. Nah, iya jadi jantan ini bobotnya hampir 1 kintal ini kalau tak puasa 1 kintal lebih. Yeah. Iki. Dibanding dengan domba Banyuwangi ini Amit. Ini domba Banyuwangi teksel Banyuwangi asli ini ya. Sama teksel yang hijau. Ini meskipun sama-sama kurus, sekurus-kurusnya ini masih ada dagingnya. Ini barusan nyapih ini semua. Habis anaknya sudah barusan diambil sama. Ini barusan nyapih. Ini 1 minggu dan Banyuwangi teksel. Banyuwangi teksel sekitar yang bagus entah sama di mana. Ini saya ambil 5 juta hamil waktu itu, tapi tidak posisi besar hamil setelah mana dicetaknya rusak masih habis. Tapi kalau yang dari Jawa Tengah, hamilnya sedikit kayak gini kan ini habis nyape, menu makan sama, comboran sama, tapi memang gennya gen pedaging. Gen pedaging. Ini masih luwe masih itu kayak gini. Nanti kita beda-beda baru comboran ini baru. Ya. Kalau kering ya. Pertama apa? Jungle ya akhirnya kita presentasi. Pimpok. Ini apa? Iya jagung. Dengarannya. Pak nek ini domba niki anu pasare apa Pak? Alhamdulillah kita mulai 3 tahun yang lalu di sini. Kita sampai sekarang belum punya sini anak-anak. Enggak sempat nyisihkan anak, laku terus. Iya. Kita kan penjual hitungannya mengeluarkan bibit sementara Jenengan jualnya lepas sapi? Lepas sapi. Pinten? 3,5. 3 sampai 3,5. Lepas sapi 3,5 ya. Itu rebutan hitungannya inden. Batur nih itu. Iya, teksel. Kita crossing dua sekarang kita genteng crossing. Teksel tak kira tak crossing dengan batur dombos, yang dombos bukan yang teksel Banyuwangi. Kalau yang teksel Banyuwangi kurang bagus. Enggak bisa bulat-bulat. Itu lebih besar, lebih panjang, ada bulunya. Nah, lain lagi tadi. Berarti mungkin 4 tahun yang akan datang, domba batur itu lebih besar dari yang aslinya. Kalau aslinya masih karena, pendek, karena disilang-silangkan ya. Karena disilang agak jadinya bisa lebih jogrok, lebih tinggi, tapi tetap ada bulunya. Ya, beranak rata-rata berapa? 1 sampai 2 saya bisa tinggal. Ya rata-rata 2 lah. Enggak sekali beranak. Ya, 2. 2 ya. Rata-rata 2 ya. Rata-rata. Makanya pinter-pinter lihat pasar, ngikuti alur umma. Karena 3 tahun yang lalu itu belum ada orang punya. Saya di sini. Saya semua itu induk beli. Induk beli itu. Semua induk beli. Bukan anaknya sendiri, anaknya harus sempat anu malam. Karena kita ngejar pasar, ngejar apa, mumpung masih regane sih anget rame. Nah, jadi tetap untuk balikan modal, tak jual semua anak-anak. Nah, nanti modal balik baru nyisih nih. Kalau nanti 6 tahun 7 tahun yang akan datang harganya mulai turun, kita kan sudah balik modal dan punya anak. Yang banyak beredar, suka-suka. Domba potong sementara yang dipotong di Banyuwangi ini kelasnya kelas lokal kacang dan teksel lokal-lokalan itu ya masuk potong yang harga
harganya bibitannya 1.200.000. Ya jenis-jenis itu pak, jenis kacang. Kalau ini masih belum masuk potong, pembibit ke larinya masih pembibitan semua. Ini nantinya saya prediksi seperti PE zaman dulu. PE kan harga sih 15-20 juta. Zaman tahun berapa itu? Nantinya kan kalau sudah disilang-silang-silang-silang untuk masuk potong kan harganya seperti ini. Saya prediksi seperti itu untuk nanti, tapi masih jangkanya panjang. Mungkin 7-10 tahun yang itu baru masuk pasar. Masuk pasar pun nanti domba lokal itu tergeser. Menurut pengetahuan saya, karena apa? Nomor satu, bibitnya sama-sama umur 10 bulan katakanlah, dari bobot sudah beda. Dari daging domba ini meskipun habis rampas habis, dagingnya tetap empuk sama kalau lokal atau ulat. Karena siapa yang injek itu ngerasa, loh mas kok empuk, anu saya bilang anu nyembelih katakanlah yang sakit empuk sampai meskipun tua itu empuk istimewanya. Jadi pada sampai wedus nom gak aneh wedus ulat itu aneh. Nanti lalinya ke sana ya. Karena enggak kerja. Untuk sementara ini mah untuk indukan 10-15 juta. Untuk indukan per ekor. Makanya anaknya kan sesuai juga harganya 3-3,5. Karena larinya ke pembibitan lain dengan ke berdagingnya. Tapi sini masih orang-orang mulai ngingu bibitan, saya sudah produksi gitu kan. Makanya harganya tak samakan dengan harga yang di sana jualnya. Kita link-link sama sana. Harga piro masa ini? Namanya saya tak KCI gak ketang 100-200, di sini malah ambilnya di sini dia enggak sampai lari ke tuh. Ya alhamdulillah untuk per tahunnya 30-50 cempean kemarin. Produksi cempe sampai 50 lumayan. Pak naik ekor gemuk kok. Enggak tuh. Lah kenapa itu? Ekor gemuk itu kalau larinya ke pedaging enggak ada dagingnya. Yang belakang ini semua ini gajah. Dagingnya tipis, enggak jalan makanya. Ekor gemuk yang banyak situ Bondoan, darah Panarokan, darah anu. Dagingnya juga tapi kan enggak tahu larinya kemana ekor gemuk. Pakaian. Kurang kalau satean darah banyak enggak jalan, enggak laku. Ekornya segini loh, Pak Amit ya. Ini gajah. Kalau maunya ke pedaging, saya punya bejantan pantrai dan nan kemarin pantrai dan untuk khusus pedaging, pantrai sama dorper awasi itu pedaging. Jangka panjangnya pedaging domba itu sama-sama umur 10 bulan meskipun kecil kalau dihitung timbang lebih berat. Kalau domba lokal mungkin kisaran 20 ke 30 ya. Domba itu bisa mencapai 40 sama-sama umur. Memang khusus pedaging. Tapi kalau yang sekarang masih teksel ya mainnya? Mainnya pasaran umum teksel sopas. Kalau domba banyak. Kuat mana teksel? Kalau sopas yang ori, banyak ini kan punya ikon sopas. Tapi yang ori, ori itu mata katanya mata kodok, kepala apa? Mata telinga. Manis telinga sensor itu yang ori banyak tapi dombanya kecil. Kecil sekali ya, kok yang ori itu sikile umur jelek itu ya, gak seneng nek ngono. Saya pernah punya ori 7 juta saya beli ori. Maksudnya tapi luang kan memang. Banyak yang punya malah daerah Wonosobo. Karena waktu itu dikirim daerah barat, yang ngembangkan daerah sana kembali lagi akhirnya ke Banyuwangi. Yang ori Banyuwangi itu jarang langka. Gaya itu sopas tapi kecil lah. Kalau untuk berdaging nanti larinya tetap ori. Gimana? Jangan yang ori. Crossingan, ya nanti larinya ke pedaging, ke apa? Ke satean. Harganya terjangkau. Ya, karena harganya terjangkau. Tapi kalau ini nanti populasinya sudah banyak, pasti kegeser. Saya yakin kegeser. Umur 10 bulan, ini sudah bisa berat 40 ke 50 kilo, itu masih 25-30 kisaran. Kalah. Kan. Saya kemarin itu enggak pakai sentrat, enggak pakai ampas sentrat. Saya punya anakan umur 3 bulan sudah mencapai 30 kilo. Untuk domba batur. Padahal tidak di treatment ampas, tidak di treatment apa? Sentrat. Hanya kalau ini pakai ampas anu juga ini.
Kalau ya, saya dombanya nyantai, enggak hanya untuk jomboran, ampasnya sedikit sekali. Jadi kesulitannya di Banyuwangi sekarang memang ampas. Ampas itu rebutan sama tahunnya itu. Barang ampas ya, Pak? Iya. Saya ngoper itu 20 ribu, Pak. Nah, kalau harganya namanya 12 ribu satu timba itu. Karena kita main susu, masih nutut untuk kalau untuk susuan, tapi kalau untuk jomboran kan enggak nutut. Emang kalau jomba itu lebih enak. Kalau jomba ini paling enak. Timbah dari tidak habis dari kambing ke kasihan jomba makan. Ya. Makan enggak ada limbah.